Gak apa-apa. Apa? Matulun. Bahagia terus ya, Nit. Bahagia kok. Yang ke Malaysia. Malaysia kayaknya minggu. Minta kapan nanding lo ya, aku kenapa ini? Iya, kapan ya? Nggak tahu kapan. Satu kamar, dua orang. Nida kapan tanding? Aku juga nggak tahu kapan ya. Doain ya, secepatnya. Wanita coba mundurkan dikit. Emang kenapa? Cantiknya kelewatan, Mei. Chico di depan lagi nyusun puzzle. Semangat terus Nita. Malaysia pun enggak ikut. Nita, kalau mau kirim barang ke kamu, ngobrolin kemana? Ke aku. Ke aku aja. Kak Sinta. Makasih. Mundurkan kok cantiknya. Yang lain enggak, Rabu kan setengah hari semuanya. Good luck turnamen, makasih. Ini tas mantas. Spill foto di belakang HP. Janganlah. Bisa meretap. Itu HP yang bisa dipotek. Dipotek banget. Oh, terus Nita. Makasih. Mau kirim cash tapi HP yang gak tahu apa. 12 Pro Max. Mukanya Mbak Nita kalau gak senyum antagonis. Kan Nita gak berbakat. Tidak. Ih, ditutupin. Jangan lah, biar pada kepo. Nita cantik banget, disebel. Ih, parah banget kok sebel sih. Kan Nita udah makan belum? Nita udah jengkin ya kayak belum? Belum. Mau ngapain?
Aku belum bisa makan karena suka mancing-mancing nih mbaknya. Aku belum bisa makan. Belum bisa makan karena aku nggak boleh makan yang panas dulu. Karena cuman itu lampam. Kita suka seblak gak? Suka lah. Karena apa? Karena nggak boleh dulu sama dokternya. Jadi nungguin makanannya dingin. Kalian tahu kenapa ini yang dititik dia? Janganlah. Aku nggak suka live di TikTok. Aneh. Kayak nggak biasa gitu. Anita sakit. Enggak. Karena I habis cabut gigi, jadinya belum makan, belum boleh makan yang panas gitu, harus dingin. Kanita, Yuda, makasih lo. Gimana rasanya cabut 3 gigi? Parah. Dan sampai sekarang aja tuh masih sakit. Dan jadinya tuh kayak banyak sariawan gitu loh di gusi-gusinya. Minum jus nanas yang banyak. Emang ngaruh? Ini aku cantik banget. Wanita pakai filter apa sih? Filter. Ini aku gak pakai filter. Parah banget. Saking seringnya pakai filter ya. Pasang behelnya sih gak sakit. Cuman yang sakitnya itu kalau disuruh cabut gigi. Itu sakit banget. Wanita kok lucu sih. Jangan nyere gak kan? Enggak. Ngilu-ngilu banget. Parah. Jika tuh masih pemulihan. Aku wanita aslinya sebelum cabut aslinya minum jus nanas. Gak tau aku. Tapi dari 2020 akhir. Terus giginya yang iya, enggak bisa tumbuh. Enggak tumbuh kan karena nanti ditarik gitu giginya. Biasanya beda senama sama AA. Karena itu jangan serius-serius. Hah? Serius apa? Aku mau dipasangin behel sama kakak aku, tapi aku udah pasang aja tahu. Mending pasang dari sekarang daripada nanti. Itu sendiri. Kebayang sih sakitnya dengar suara Kanita aja, sekarang beda. Emang iya beda. Kanita gigiku molong, mending dicabut. Karena gigi bolong tuh sakit. Ah, pakai 26. Spill hair care, aku gak pakai hair care. Minta spill pacarnya dong. Ini rapi banget. Belum rapi. Aku mau pasang. Ngaco banget ngomongnya. Nah,
Nanti kirim fotonya mana? Iya, nanti dikirim. Gak suka drama Malaysia gitu. Oh iya, ditambal aja kalau gitu. Masih harus paling. Oh no. Berangkat ke Malaysia hari Minggu. Ya, kan itu jadi lucu. Kan itu jangan lupa. Ya, emang gitu kalau ditambal, tapi daripada didiemin. Kalau didiemin tuh kayak nanti tuh sakit. Enggak sakit, enggak sakit, enggak. Happy dinner, makasih. Makan aja. Semoga juga cepat pulang. Amin, makasih. Kalau drama saya main. Ini tuh ketanding Malaysia. Kangen netan. Kangen banget. Cantik banget, pengen bawa pulang tapi tetap di Malaysia. Berangkat Malaysia Minggu. Tapi kalau ditambal, kalau gak biasa aneh tahu. Iya, tapi daripada sakit-sakitan, kita ikut BWC kan. Amin. Nita kalau ditinggal yang lain tanding sepi gak sih? Pelannya sepi banget. Aku nangis kalau yang lain pertandingan karena gak ada temen. Sepi banget di sini. Nita alisnya bagus banget. Ambil nunggu jika penekan amok. Gila sih. Ini nangis. Serius, soalnya tuh kayak ya Allah, kayak harusnya ya gitulah. Jadinya tuh kayak lebih lebih mellow gitu loh. Karena sama ada glow. Nenek aku lewat cara beda agama gak pernah. Amin. Enak sekali Anda ngomong. Ajarin gimana cara yel-yel apa? Anjay. Iya, sepi banget di sini. Enggak di tadi ini jaringannya enggak tahu jelek. Enggak pernah main FB, pernah. Aku di sini main mix tuh sama 3 orang. Pernah. Sedih kalau yang lain pertanyaan. Ya sedihnya tuh karena gak ada temen. Cuman ya seneng juga karena mereka pertandingan. Kan sedih gak kaget kan? Sedih banget. Partner mixnya tuh pertama tuh sama Pram.
Abis itu sama Daniel, terus sama Dwiki. Kalau punya kalian SD bang, kalian sama siapa ya? Gak tahu. Iya, lama banget ditinggalnya. Sepi jadi bawaannya melo. Bener. Lihat kes HP-nya dong. Polos. Aneh kalau live. Masa sih kecil? Kalau ditinggal gitu tuh latihannya masih apa? Kan ada yang kecil-kecil. Nyanyi dong. Makan nasi goreng karena aku lebih aku kalau makan kayak ayam daging gitu sakit. Lalu minta tolong. Wah, sabar deh kalau cerita tentang hari ini mungkin kan tangannya atuh. Kepo anda. Hari ini aku tidak happy. Bercanda guys, happy kok. Beli platnas makan disediain. Nasinya diemut gitu atau enggak dikunyah pakai gigi depan karena aku bisa ngunyahnya pakai gigi depan doang. Baru tahun kan itu saya. Makanan kalau yang kayak gitu tuh aku gak kenyang, malamnya tuh pasti pengen makan lagi. Blender Rehan kurang ajar. Gak usah, Rehan gak usah disapa. Nyebelin. Hai semua. Gak usah disapa. Orang nyebelin gak usah disapa. Kenapa tuh sama Rehan? Gak tahu nyebelin. Mau denger Rehan kurang ajar dan diem aja. Yang di guys mana aku tahu? Kan enak main di story TikTok pas doi ya. Enggak. Mau Rehan kurang ajar. Iya gue kalah malu.
Yanita gimana hari ini, bahagia? Nanti seneng banget deh kalau ditanya gitu. Aku gak bahagia guys. Ceritain Ganit serah lu. Parah banget Irehan, ih. Live bareng aja. Gak mau. Gak mau. Halo, kasih anaknya guys. Gak usah, udah diem aja. Ani tau gak di sekolah aku kan suka ceritain. Ya Allah. Kenapa? Mau ceritain apa sih emang? Gue join live. Hah, banget. Terus aku live aja sendiri kayak buat cerita. Bahan tuh 20% emang. Gak jelas. Kayak iya perjuangan Kanit sampai bisa kata aku tuh suka dengernya. Emang gimana? Klarifikasi. Nita, lu mau cerita apa? Iya deh. Nah. Kok gak bisa? Hai bang. Guys, ini gua cerita. Gak usah cerita. Gua cuma sebentar doang ya. Gak tega gua. Sumpah gak tega gua, udahlah. Gak usah lah, kasihan. Dia udah kalah bayar Starbucks. Gila, udah gak usah lah guys. Pokoknya intinya dia itu kah, tadi main mix terus bayar Starbucks. Baru main mix sekali udah bayar Starbucks. Udah intinya itu dong. Enggak sekali. Udah kemarin-kemarin main. Ya, yang kan pas gue masuk kan. Pas gue main. Ya lihat dulu partnernya siapa. Ya partner itu bagus loh si Bokong. Si Zaidan. Lagian ya. Semua orang dikasih tahu. Ya kan biar lu tuh ekstra itunya. Ya udah, biarin aja. Iya, ya udah ya. Jangan lupa guys, lop-chop ya. Mainnya ngelop ngecop mulu kayak cewek. Kalau gua SMS enggak, lu enggak bakal mati-mati. Mending gua lop-chop lah, mati juga kan. Ya udah guys, gitu aja deh. Cukup, enggak usah banyak-banyak. Yang penting tahu, ya enggak? Oke lah kalau begitu. Saya pamit undur diri. Untuk sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak penting. Gak, kan itu loh viewersnya pada meminta. Ya udah ya, lu ngomong kayak gitu ya orang nanya lah.
Ya kan gua kan menjanjikan, enggak janji sih, apa namanya, kan dia pada minta, kasihan. Ya tapi cerita lu tuh enggak penting, buat apa? Yeah. Biar apa? Yeah. Ya biar semua orang tahu, biar lucu aja, jadiin memori. Enggak jelas lu. Ya udah, gah. Udah sana. Yes, bye. Dah guys. Lagi udah sono keluar. Udah ya guys.